Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku lagi prepare barang-barang dan aku juga bawa koper. Lihat nih. Ya, kenapa? Karena kali ini SMA Resin lagi mengadakan studi wisata atau study tour angkatannya 53 ke daerah Jawa Tengah. Ya, jadi di sana insya Allah kita rencananya akan berkunjung ke 3 tempat wisata yang terkenal banget di daerah Jawa Tengah. Sekaligus kita mencari bahan-bahan untuk pembuatan karya tulis nanti. Namanya juga study tour, belajar sambil jalan-jalan. Nah, buat kalian penasaran dan pengen tahu keseruan aku kali ini mau kemana aja ya, jadi tonton terus videonya. Tapi sebelum kalian lanjut nonton videonya, boleh dong aku minta kalian untuk like video ini, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari aku. Oke, karena aku udah selesai prepare-nya dan insya Allah barang-barang yang aku butuhin semuanya udah ada di dalam koper dan insya Allah nggak ada yang ketinggalan. Maka dari itu, mari kita langsung aja berangkat. Oke, sekarang aku udah ada di dalam bis dan kita akan langsung otw ke lokasi tujuan pertama, yaitu ke mana ya? Jadi otw tujuan pertamanya itu ada di judul video. Jadi buat kalian yang penasaran gimana pemandangan di sana, terus tonton video ini ya. Later. Yay, alhamdulillah sekarang kita udah di Dieng, tapi kita belum ada di puncaknya. Betul. Jadi kita apa dulu, daki dulu ya? Iya. Ke sekitar 800 meter. Eh, sumpah ini suhunya berapa sih? 10 derajat Celcius ada enggak sih? Enggak. Sumpah ini ngomong ada asapnya. Iya, ada. 10 derajat Celcius. Jadi lebay banget. Iya kan? Iya, ada. Dingin banget. Eh, sandalnya udah ada, tapi insyaallah kita bakal lihat sunrise di sana. Doain ya. Lagi. Doain semoga kita kuat, guys. Jadi semoga disi kuat. Semangat. Semangat. Kok berembun sih? Emang iya, coy. Berembun sih, kuat kan. Beruap. 10 derajat Celcius. Dingin.
Kayaknya harus pakai ini deh. Buang. Hah, bisa pakai masker. Insya Allah pemandangannya belum juga ke atas ya. Sana gua kendor. Tuh sunrise-nya kuning-kuning. Ini pengen kuat. Yuk, ayo lanjut. Oke, buat kalian yang penasaran gimana pemandangan di sana, tonton terus video ini. Guys, masih bersama anak-anak SMA 1 Tangerang. Iya. Nah, kita masih bersama anak SMA 1 Tangerang. Lagi on the way ke puncaknya dia. Anak SMA 1 Tangerang, Masya Allah. Gimana? Semangat banget. Good. Good. A few moments later. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai pos 1. Sebenarnya Rati nggak kuat sampai pos selanjutnya karena capek, jadi kita berhenti aja di sini. Karena di sini juga pemandangannya udah bagus, Masya Allah. Iya, subhanallah banget ya. Tingginya kira-kira 10 derajat kali ya. Komen di bawah ya, ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Ini tuh di Dieng, kalian tahu nggak jam berapa sekarang? Jam berapa? Oh, jam 5.27. Biasanya yang di dia itu apa? Minusnya berapa? Jam segini. Gak tau deh, kira-kira 10 derajat kali. Iya, enggak maksudnya dinginnya ayo nyebat gitu. Oke, buat teman-teman semuanya. Jadikan wisata kita ini sebagai ibadah dengan cara apa? Mentafakuri alam Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kemanapun kita akan selalu bernilai ibadah jika kita diniatkan karena Allah. Insyaallah ya. Ada sih di puncak sana sunrise-nya. Tapi rasanya ke bawah. Jadi di sini aja. Udah bagus ya. Bareng-bareng, guys. Yap. Nah, bagus. Nah, ayo. Yuk, keman. Udah naik yang paling. Ayo. Pos pertama juga enggak kalah keren. Iya, enggak sih? Saya lagi ada di area satu arah dari Santa Pato menuju ke Gunung Pita turun di Taman
Alfi, ayo. Ayo kepada jongkok. Eh, tulisin banget tau. Pindah, nyebrang, ke sini. Bintang itu nih. Awas. Nyebrang, nyebrang. Pelan-pelan. Sampai kita bangun, Kak. Sini, Wi. Sini, sini. Kita langsung turun lagi. Ternyata jalannya licin, guys. Alpi aja sampai jongkok. Kepleset. Ada yang kepleset, ya Allah, kasihan. Berapa kali ya turunnya? Enggak kali, cuman enggak sampai jatuh banget. Ayo, lanjut. Hati juga. Arya nyantai banget sih ya. Menemani gue dah. Ayo pegangan itu, Dea. Awas. Abi jangan dicopot, coba pegang aja. Ya ampun. Ini nenek-nenek apa remaja? Lucu banget tau. Satu jalan. Hai guys, kita lagi ngopi. Bukan ngopi, ini energi. Hati-hati ngopi. Kita lagi nunggu yang lain. Sliding. Jatuhnya Jatuh. Jatuh dari atas. Tapi nah, kena ya. Orang lagi jadi beruntun. Dari atas kena si PK, PK jatuh juga. Iya. Enggak, tidak disengaja. Nah, iya sliding orang. Tahu. Apa sih? Apa sih? Emang sombong banget. Jadi kita lagi